Assalamualaikum. Saya mau ambil laundryan. Bara. Ups, nggak sengaja. Gue heran. Mau-maunya Chelsea temenan sama lo, padahal lo cuma tukang cuci. Kerenan juga gue. Kaya lagi. Bara, saya sama Chelsea itu temenan bukan karena harta. Kita tulus karena kita nyaman dan saling menghargai satu sama lain. Karena saya tahu semua itu hanya titipan dari Allah dan sifatnya sementara, cepat atau lambat akan hilang. Lu gak usah banyak ceramah di depan gua. Ingat sama niat tobat kamu, Bara. Jangan sampai gara-gara benci kamu jadi gak istiqomah. Gua gak perlu ajaran dari lu. Chelsea juga bisa kecewa kalau ngeliat kamu seperti ini. Cukup, Bara. 3 hari lagi saya akan antarkan laundry ini ke sini. Saya pamit. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan rezeki yang luar biasa dari usaha laundryku ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma, sudah pulang nak? Oh iya ma, tadi pas waktu Fatih jalan pulang, Fatih ngeliat warga-warga kampung pada pakai masker. Katanya takut ketularan virus yang lagi nyebar di kampung ini. Mama hati-hati ya, Fatih takut nanti mama juga kena virus itu. Iya nak, makasih ya udah ngingetin mama. Tapi kamu juga harus hati-hati loh. Iya, Ma. Oh iya, tadi Fatih juga ketemu sama Fanya, Ma. Fanya? Gimana keadaannya sekarang? Sekarang Fanya dibawa ke tempatnya Chelsea sama Om Bima, Ma. Ternyata selama ini Fanya itu kena pengaruhnya guru singa. Tapi alhamdulillah dia bisa kabur. Alhamdulillah. Tapi kita harus jagain Fanya loh, Nak. Soalnya mama yakin guru singa tuh gak akan membiarkan dia bebas begitu aja. Iya, Ma. Ma, Mama kenapa, Ma? Ma? Astagfirullahaladzim. Ma, Mama istirahat dulu, Ma. Mama tidurkan dulu. Astagfirullahaladzim. Ma, mau bertahan ya. Fatih cari bantuan dulu. Bim, lu kan bisa ngobatin batuk dengan tenaga dalam lu. Nah, itu sih kecil. Bentar juga beres tuh badan gua. Makanya gua minta sama lu bantuin warga obatin mereka. Be, lu yang bener, Ji. Be sih. Itu kan banyak yang mesti gua obatin. Gimana sih? Ya, lu kan bisa tadi. Eh, Ji, lu dengerin lagi. Itu ngobatin orang sekampung itu ada ratusan, Ji. Kalau gua obatin semua, bisa kempes gua. Eh, si Lastri aja ngobatin cuma bisa 5 orang sehari. Apa ya lu? Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Om Bima, tolongin Fatih. Kenapa? Mama tiba-tiba batuk-batuk, terus kejang-kejang. Ya, kena juga, Gi. Astagfirullahaladzim. Ayo, kemana lu? Ayo, Be. Ada apa sih sebenarnya? Aku harus ikutin mereka. Di
gimana mah keadaan mama? Alhamdulillah, mama udah merasa enakan sekarang. Lu kok bisa kena batuk sih? Iya. Tadi sebetulnya saya habis mengambil laundry di rumah warga yang terkena batuk. Padahal saya sudah hati-hati sekali, tapi saya nggak nyangka kalau si akan tertular juga. Ma, lain kali mama jangan sendiri yang ambil. Kan pasti bisa ngambil. Gak apa-apa, nak. Tadi tempatnya deket kok, makanya mama jalan sendiri. Kayaknya ada yang gak beres nih. Kagak biasanya kampung Jawara kena wabah kayak begini. Kok masih aneh juga. Ini pasti kerjaan abang lu. Fatih, lu udah siap belum? Latihan lagi. Jurus pukulan tanpa bayangan tingkat tinggi. Biar lu bisa kalahin si guru singa. Kalau nggak gua tuh yang ngajar. Seneng banget lu, manas-manasin. Insya Allah Fatih siap, Om Bima. Kalau itu demi kebaikan. Dan Fatih harap Babe mau ya ajarin Fatih lagi. Kalau bisa sih Neng Lilis nggak usah repot-repot pakai buta warung, ah kan Babe masih sanggup kasih nafkah, nggak usah repot-repot cari duit. Bukan gitu Ayang Babe, tapi Lilis teh pengen punya kesibukan yang bermanfaat dan juga berkah. Lagi pula buka warung makanan Sunda teh sudah jadi cita-citanya Lilis dari dulu. Dudung setuju Bu Lilis, tar Dudung bantuin. Bantuin makan maksud lu? Oh, bantuin apa aja, Wak. Kalau bantuin makan, Dudung setuju banget, Wak. Babe, jadi Lilis boleh kan buka warung makan? Boleh, boleh, boleh. Apa sih yang gak boleh buat Yayang? Alhamdulillah. Oh iya dong, kamu nanti bisa tinggal di sini sekalian bantu-bantuin ibu, gimana? Iya Bu, Dudung mau banget. Aku jangan ngaku lu anak gue. Wah tenang aja Wak, Dudung gak bakal ngaku-ngaku kok. Lagian Dudung udah bersyukur terus senang banget Wak. Udah dibolehin sama Wak, sama Bu Lilis buat tinggal di sini. Dudung, kenapa lo? Gak tau, Wak. Ya Allah, Ayang Babe, si Dudung teh kenapa? Apa-apa? Alhamdulillah, Wak. Alhamdulillah. Ayang Babe, emang hebat. Sekarang ikut gue belanja buat keperluan warung. Kuat kan? Dudung kuat, Wak. Yaudah, Wak. Kalau gitu, Dudung ambil keranjang dulu di dalam. Jangan takut. Pokoknya belanjaan pasti ada di rumah. Sekarang Yayang Lilis masak. Ntar ya Ayang Babe pulang, tinggal makan. Iya, Ayang Babe. Fatih, sekarang kita masuk ke jurus intinya. Siap, Be. Lu pasti bisa, Fatih. Hati lu kan udah bersih, ya gak, Gi? Insya Allah, Om. Bismillahirrahmanirrahim.